Kota Solo terletak di antara jalur selatan dan jalur utara Jawa. Letaknya yang strategis menjadikan kota seluas 44 km persegi ini sebagai kota transit. Peninggalan sejarah dan kentalnya kebudayaan Jawa masih tampak jelas di setiap sudut kota. Tak heran Solo dikenal dengan julukan Kota Budaya. Kota Solo atau Surakarta berada di dataran rendah dan menjadi pertemuan beberapa sungai, yakni Kali Pepe, Kali Anyar, Kali Permulung, dan Sungai Bengawan Solo. Akibatnya sering terjadi banjir di wilayah Kelurahan Banyu Anyar, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Yosudipuro, dan beberapa tempat lainnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan penanganan banjir Kota Solo dengan membangun sejumlah infrastruktur pengendali banjir secara bertahap dan berkesinambungan. Kali Pepe melintasi tengah Kota Solo, sehingga kondisinya sangat berpengaruh terhadap penataan lingkungan serta banjir di Kota Solo. Pengerjaan dimulai dari tahun 2016 dengan memperkuat tebing dan normalisasi Kali Pepe Hilir sepanjang 9,8 km. Dimulai dari Bendung Tirtonadi sampai dengan pintu air Demangan. Normalisasi sungai melintasi 15 kelurahan dan 3 kecamatan di Kota Solo. Penanganan Kali Pepe Hilir memberikan manfaat, yakni meningkatkan kapasitas tampungan sungai sebesar 244.000 meter kubik. Dengan demikian akan mengurangi risiko banjir bagi kawasan seluas kurang lebih 80 hektar, terdiri dari Kecamatan Banjarsari, Pasar Kliwon, dan Lawean. Melalui kegiatan normalisasi, kapasitas debit sungai yang dapat dialirkan juga meningkat, mencapai 50 meter kubik per detik. Anggaran yang dialokasikan untuk normalisasi sebesar Rp125,4 miliar. Pekerjaan selanjutnya adalah pengendalian banjir di Kali Pepe bagian hulu berupa rehabilitasi, penggantian bendung karet Tirtonadi dari bentang 20 meter menjadi 60 meter, disertai normalisasi sungai sepanjang 3,2 km. Pembangunan revetment sepanjang 1,7 km dan pemasangan pintu air serta pompa pengendali banjir sebanyak 1 buah dengan nilai kontrak tahun jamak 2016-2018 sebesar Rp182,3 miliar. Pada saat musim kemarau, pintu bendung karet Tirtonadi akan ditutup, sehingga menjadi tampungan air atau long storage dengan kapasitas sebanyak 1 juta meter kubik. Pada musim hujan, pintu akan dibuka dan mengalirkan air dengan kapasitas 1048 meter kubik per detik atau lebih besar dari debit awal sebesar 390 meter kubik per detik.
Rehabilitasi Bendung Tirtonadi memberi manfaat mengurangi resiko genangan banjir pada kawasan seluas 110 hektar dan menurunkan elevasi banjir. Tak hanya normalisasi sungai saja, di sekitar kawasan bantaran Kali PP juga dilakukan sejumlah penataan. Taman Tirtonadi menjadi Riverside Park Kota Solo yang bisa digunakan masyarakat sekitar untuk bersantai. Dilengkapi dengan beberapa gazebo, kursi taman serta jogging track, tanpa meninggalkan sisi budaya, bagian lantai dihiasi bintang nama-nama pewayangan. Selain taman yang bersih, masyarakat juga disuguhkan bangunan unik berupa jembatan bagai gelombang bertuliskan Bendung Tirtonadi. Jembatan dengan panjang 70 meter dan lebar 2 meter ini menggunakan material kaca pada bagian dinding jembatan. Lantai jembatan menggunakan material plat grit dan bagian atap menggunakan membran. Sayangnya, jembatan kaca ini tidak dibuka untuk umum, hanya bisa dilalui oleh petugas yang melakukan pemeriksaan di bendungan. Di kawasan ini, pemerintah kota juga membangun papan kerau Tirta di Gilingan atau bernama Galeri Sungai. Bangunan berwarna-warni ini melengkapi wisata air di Bendung Tirtonadi, menjadi pusat pembelajaran mengenai air, sungai, dan danau. Pengendali banjir kota Solo sangatlah penting, karena Solo sebagai daerah tujuan wisata dan cagar budaya. Destinasi wisata di kota Solo juga akan semakin ramai dikunjungi wisatawan dengan terhubungnya tol Semarang ke Solo dan Surabaya ke Solo yang merupakan bagian dari tol Trans Jawa. Membangun infrastruktur bukan sekedar mendirikan prasasti, sekedar untuk dipandang atau dikenang. Membangun infrastruktur haruslah membawa sebanyak-banyaknya manfaat. Berdasarkan rencana strategis atau Restra Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, Kementerian PUPR mengebut pengerjaan proyek infrastruktur berdaya guna. Termasuk di dalamnya pembangunan ruas jalan tol Balikpapan Samarinda atau Balsam, melintasi beberapa wilayah provinsi Kalimantan Timur. Selain jalan dan bangunan yang megah, Kementerian PUPR juga membuat infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, ikut mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Saksikan Warga Bicara episode manfaat infrastruktur untuk semua, hanya di PUPR TV. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, PUPR. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan.
PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya, menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi, juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti peraturan menteri dan surat edaran menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang terapan, yaitu strategi akselerasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur PUPR, kajian pengendalian pembangunan di kawasan ekonomi khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, kajian perhitungan opportunity cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, Litbang potensi penerapan teknologi perumahan dan permukiman, SPAM, dan sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi Hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori Hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap, gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021-727-84641, atau kunjungi media sosial kami, Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR.
inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Sejak tahun 1998, perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun, kota ini terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat membawa konsekuensi logis terhadap pembangunan infrastruktur yang cukup. Sarana transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan masyarakat, seperti halnya yang terjadi pada kota Solo saat ini. Untuk mengimbangi jumlah kendaraan yang bertambah tiap tahunnya, perlu adanya penambahan fasilitas jalan yang memadai, agar tidak menimbulkan kemacetan terutama pada titik-titik persimpangan. Selain itu, Kota Solo juga memiliki jalur kereta api yang menghubungkan bagian Jawa Tengah dengan bagian selatan Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta bagian utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa perlintasan sebidang di kota ini terletak di tengah kota yang sibuk lalu lintasnya. Oleh karena itu, kehadiran flyover dinilai sebagai salah satu solusi mengurai kemacetan untuk masyarakat Solo. Untuk mengatasi kemacetan pada perlintasan sebidang di Jalan Dr. Muwardi, Kementerian PUPR membangun flyover Manahan sepanjang 600 meter. Flyover ini dengan lebar 9 meter ini berlokasi cukup dekat dengan Stadion Manahan. Dana untuk membangun flyover Manahan didapat dari dana APBN sebesar 43 miliar rupiah. Cuma alasan dari pembangunan flyover ini adalah untuk meniadakan atau mengeliminasi perlintasan sebidang dengan kereta api. Dimana kalau dari data-data perlintasan kereta api dalam satu hari, di FO Manahan ini bisa sampai 170 kali dalam satu hari. Sehingga kalau pagi hari itu bisa 15 menit kereta itu akan lewat. Pembangunan flyover Manahan dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 7 dan Ditjen Bina Marga. Bekerjasama dengan Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan Balitbang PUPR. Flyover Manahan ini dibangun menggunakan teknologi corrugate mortar busa pusjatan. Teknologi ini merupakan pengembangan teknologi timbunan ringan mortar busa dengan struktur baja bergelombang. Kelebihan teknologi ini adalah masa konstruksi yang 50% lebih cepat dibanding konstruksi beton. Selain lebih cepat waktu, teknologi ini juga lebih efisien dari sisi biaya. Flyover Manahan Solo juga dipercantik dengan mural yang indah. Seniman asal Solo, Irul Hidayat, menghiasi flyover ini dengan gambar tokoh wayang, ornamen kekinian, dan tema olahraga. Dinding flyover Manahan bagian barat dihiasi tokoh pewayangan dari kisah Ramayana. Ada mural figur Rasma, Dewi Sinta, Rahwana, dan Hanoman. Sedangkan sisi dinding sebelah timur dihiasi mural figur Pandawa, gambar Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa yang gagah menghiasi flyover Manahan sebelah timur. Tak ketinggalan ada pula gambar Gatot Kaca dan Hamdimbi yang turut meramaikan dinding flyover tersebut. Di bagian utara, dinding flyover ini dihiasi dengan mural lokal Hero dan bintang olahraga Solo. Flyover Manahan Solo juga memiliki terowongan yang sangat cantik dan unik. Karena keindahannya ini, flyover Manahan Solo tentu saja menjadi salah satu spot terbaik di kota Solo.
Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan tanah air kita keindahan alam yang tak terkira, menghampar di Nusantara seolah tak ada tandingnya di dunia. Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk mempercantik potensi wisata Indonesia agar lebih mendunia, mulai dari lingkupan Sulawesi Utara, Pulau Morotai di Maluku Utara, hingga Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung. Saksikan Indonesia Bangga mempersolek wisata kelas dunia hanya di PUPR TV. Siapa sih yang gak tahu Bali? Surga dunia bagi para wisatawan. Tapi, gak cuma Bali aja. Indonesia masih memiliki daerah yang pesonanya gak kalah dengan Pulau Dewata ini. Sebut saja Danau Toba, Labuan Bajo, Manado, Mandalika, dan Candi Borobudur. Kelima destinasi wisata ini masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional yang dikembangkan untuk jadi Bali baru. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dianggarkan mencapai 5 triliun rupiah. Langkah apa saja yang dilakukan Kementerian PUPR untuk infrastruktur KSPN? Saksikan selengkapnya di program Pojok Menteri episode Membangun Bali Baru hanya di PUPR TV. Sepak bola, cabang olahraga yang paling digemari. Maka tak heran jika pertandingan sepak bola digelar di negeri ini selalu ramai penontonnya. Indonesia memiliki banyak stadion sepak bola terbaik, salah satunya Stadion Manahan Solo. Stadion Manahan Solo direnovasi secara mewah. Stadion yang dibangun pada masa pemerintah Presiden Soeharto ini direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya. Sejumlah fakta menarik mengenai Stadion Manahan akan kita bahas di sini. Stadion yang terletak di Jalan Adi Sucipto ini dikonsepkan sebagai mini stadion utama Gelora Bung Karno. Memiliki atap yang mengelilingi bangunan atas, membuat penonton aman dari teriknya sinar matahari dan hujan.
Dari kualitas rumputnya, stadion yang dulunya untuk markas Persis Solo ini memakai rumput Zozia Zaponica, memiliki kualitas lebih baik dari rumput sebelumnya. Rumput ini dipilih karena akarnya lebih kuat sehingga tidak mudah rusak walau sering digunakan. Stadion Manahan Solo didukung dengan sistem drainase yang baik, pipa dan filter di dalam saluran drainase diganti, membuat lapangan tak akan tergenang air saat hujan. Sistem pencahayaan di stadion ini didukung dengan lampu penerangan berkapasitas 1.500 lux. Lampu berstandar FIFA tersebut menggantikan 4 menara pencahayaan yang sebelumnya berdiri di setiap sudut stadion. Jika terlihat dari kejauhan, tribun penonton membentuk motif batik kawung sebagai budaya khas Solo. Kapasitas penonton menyusut yang semula 25.000 kursi penonton, kini menjadi 20.000 kursi. Dengan begitu, penonton akan lebih nyaman karena kursi tribun dibuat lebih luas. Pada ruang ganti pemain terdapat jacuzzi yang bisa digunakan untuk melepas lelah setelah bertanding. Ada lapangan indoor untuk para pemain melakukan pemanasan. Biaya pembangunan sebesar Rp301 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2018-2019, kini Stadion Manahan telah berganti wajah baru. Sehingga dipilih menjadi salah satu calon venue bagi laga Piala Dunia U20 pada 2021 mendatang. Indonesia berhasil mengalahkan Brazil dan Peru yang sebelumnya sama-sama menjadi kandidat tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021.